Berikut ini cara mematikan HP Oppo A12. Jadi untuk kalian yang ingin mematikan HP Oppo itu, tekan lama saja tombol powernya yang di samping kanan. Seperti ini, tekan lama 3 detik. Nah, biasanya akan muncul tombol seperti ini. Tetapi kalau belum kalian setting, yaitu yang muncul Google Assistant, bukan tombol ini. Jadi bagaimana caranya? Berikut. Kalian bisa buka pengaturan tarik panel notifikasi ini ke bawah. Jadi bagian ini. Nah, setelah itu kalian gulir ke bawah, cari menu yang ini. Alat serbaguna, kalian pilih. Lalu yang ini, biasanya bawaannya memang aktif. Jadi kalau aktif, kalau kita tekan setengah detik tombol powernya muncul Google Assistant. Jadi untuk kalian yang tetap ingin mematikan terus pakai Google Assistant, kalian tekan 3 detik baru muncul. Jadi kalau kalian tidak ingin menggunakan Google Assistant, kalian matikan saja yang ini. Lalu kalian tekan tombol power di samping kanan. Nah, lalu kalian gulir tombol putih ini ke bawah, tekan lama, gulir ke bawah, lepaskan. Itu HP-nya akan mati. Kalau kalian ingin mematikan tanpa tombol power, di sini. Dari pengaturan, gulir ke bawah, pilih pengatur tambahan, pilih menu aksesibilitas. Nah, di sini ada namanya menu aksesibilitas yang ini. Pastikan kalian hidupkan yang ini. Nah, aktifkan, pilih OK, lalu pilih icon yang ada di sudut kanan bawah ini. Nah, ya ini ada tombol power, kalian klik. Nah, itu akan mati juga. Tergantung kalian mau pakai tombol yang mana. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.